Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul pada petang ini bagi merealisasikan ya acara. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya. Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya pada petang ini bagi merealisasikan ya acara webinar antarabangsa iaitu melibatkan Malaysia dan Indonesia, anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh dengan kerjasama dari Universitas Negeri Malang Indonesia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Alhamdulillah ya, para hadirin yang dihormati, sebagaimana yang diketahui ya, webinar, bimbingan dan kaunseling pada petang ini sangat bermakna dan memberi, insyaAllah akan memberi impak yang besar ya kepada para kaunselor ya, di mana kita ketahui ya pada era baru ya akibat pandemik 19 ya, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kita perlulah ya sejajar dengan keperluan ya para klien ataupun mereka yang di luar sana yang memerlukan bantuan kita ya. Jadi bersesuaian dengan tajuk webinar kita pada petang ini ya, iaitu aplikasi cyber counseling dan pendekatan layanan counseling era normal baharu ya. Jadi webinar ini sebenarnya amat penting diikuti oleh semua kaunselor ya, yang mana mereka memerlukan mereka akan mendapat banyak manfaat dan faedah ya, yang akan disampaikan oleh dua orang panel yang sangat berpengalaman ya, yang punya ilmu yang tinggi dalam bidang kaunseling ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan ya, kerana memberi keizinan ya, kedua-dua panel kita ini bersetuju untuk bersama-sama kita pada petang ini. Sebelum itu ya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak IPGM Malaysia atas kebenaran dan sokongan bagi melaksanakan webinar ini. Ya, begitu juga ucapan terima kasih kepada pihak IPG Campus Ipoh, terutamanya kepada pengarah kami iaitu Dr. Yahya bin Osman, dan juga kepada Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Encik Zulkifli Mahayudin ya, kerana sentiasa memberi sokongan kepada unit bimbingan dan kaunseling dalam melaksanakan apa-apa saja aktiviti yang berfaedah ya, kepada semua. Dan saya juga merakamkan ya, jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad bin Muhammad Arif, dan juga Profesor Dr. Nur Hidayah MPD kerana sudi berkongsi ilmu yang sangat berguna kepada kita semua. Jadi pada hadirin ya, pada petang yang bahagia ini, kita akan teruskan ya acara yang kita tunggu-tunggukan, iaitu penyampaian ilmu daripada kedua-dua panel yang kita jemput khas. Namun sebelum itu, saya ingin perkenalkan ya, saya Dr. Mariah binti Kamarudin, Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Ilmu Pendidikan selaku moderator pada petang ini. Dan seterusnya saya akan perkenalkan panel pertama, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Aziz Shah bin Muhammad Arif dari Universiti Pendidikan ya, Perguruan Sultan Idris. Okey, terima kasih Maria. Saya perkenalkan ya.
Beliau merupakan supervisor saya, ya, supervisor yang terbaik, ya, yang sangat hebat, ya, yang sangat menolong pelajar-pelajarnya, sangat memberi orang kata motivasi kepada pelajar. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, Profesor, ya, merupakan, ya, Profesor di Jabatan Psikologi dan Kaunseling UPSI, ya, Tanjung Malim, memiliki ijazah kedoktoran PhD dalam bidang psikologi kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia, merupakan perunding, penceramah, motivator dan pengasas pelbagai aplikasi dan pendekatan baru dalam psikologi dan kaunseling. Beliau adalah pengasas dan master trainers, ya, pendekatan dinamik modul pensijilan ADHDP iaitu Art Drawing House 3%, ya, merupakan interpretasi ADHDP dan intervensi psikologi dalam perhubungan menolong pensijilan NLP, Neuro Linguistic Programming Spiritual Transformation, model transformasi diri melalui minda separa sedar NLP, ya, dan sijil persijilan New CBT, Neo Cognitive Behavioral Therapy, ya, pendekatan pantas, mudah dan berkesan intervensi minda sedar melalui teori dan praktis New CBT. Ya. Bidang khususan beliau adalah pembinaan dan penilaian modul-modul latihan dan akademik, pengujian dan pengukuran dalam psikologi, kelompok bimbingan, delinquent, juvenile dan sosial, pembangunan kerjaya, pengurusan stres, pengujian personaliti, teori dan praktikal, psikologi kaunseling dalam perundingan, latihan dan pengurusan. Merupakan kaunselor berdaftar dan perakuan amalan, keahlian pertama, ya, keahlian PSIMA, Persatuan Psikologi Malaysia, pengamal neuro-linguistic programming. Okay, beliau juga menulis, ya, 70 artikel jurnal, lebih 60 buah buku modul dan pelbagai buku ilmiah dan bacaan umum seperti delinquency, juvenile dan sosial, pencegahan, pemulihan dan isu kontemporari, motivasi berjaya ke universiti, bimbingan dan penasihatan, kemahiran bimbingan dan kaunseling, facilitator efektif dan dinamik, koleksi buku-buku modul bersiri, ya, 1 dan 2, sistem pemfailan dalam kaunseling, modul kelompok sesuai kenal, pengurusan stres, okay, modul, okay, graduate on time, master dan PhD, pelbagai penulisan artikel, jurnal, dibentangkan dalam dan luar negara. Ha, banyak. Beliau juga aktif sebagai perunding latihan yang lebih 30 tahun pengalaman dan telah mengendalikan, ya, lebih daripada 300 perundingan dan latihan kepada lebih 30,000 peserta pelbagai peringkat dan sasaran institusi kerajaan dan swasta. Ini merupakan latar belakang bagi panel pertama. Dan seterusnya saya akan bacakan, ya, latar belakang pada Profesor Dr. Nur Hidayah MPD, ya. Baik, Profesor. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Ya, di atas kesudian Prof untuk menyertai webinar ini. Saya dan semua peserta amat-amat terharu dan berterima kasih. Jadi, ya, Prof. Dr. Nur Hidayah dilahirkan di Gresik, ya? Gresik. Gresik. Pada tanggal 17 hari bulan Ogos 1959, ya? Jadi, pada masa ini Prof berusia 61 tahun, ya, Prof? Ya. Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik, ya, sehat dan sangat aktif dalam perkhidmatan, ya, bimbingan dan kaunseling. Baik, Profesor Nur Hidayah merupakan seorang profesor bimbingan dan kaunseling di Fakulti Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Okey, Profesor Doktor telah mengajar, ya, di universiti yang sama selama sudah 37 tahun, ya, Prof. Sangat berpengalaman. Baik, tentunya tempoh ini yang sangat panjang dan sangat banyak ilmu Prof, ya. Jadi kami minta tolonglah Prof share dengan kami semua. Ya. Jadi, ya,
kita semua sebenarnya sangat beruntung pada petang ini kerana kita akan dapat mendengar informasi yang sangat banyak daripada seorang profesor yang sangat berpengalaman ya. Jadi beliau merupakan koordinator bagi program undergraduate dan juga postgraduate di Universiti Negeri Malang. Beliau banyak menjalankan kajian-kajian berkaitan bimbingan dan kaunseling melalui dana nasional dan tajaan Universitas Negeri Malang. Beliau juga banyak terlibat dalam penulisan artikel jurnal dan conference peringkat nasional dan antarabangsa dan merupakan PD APKIN Jatim, ya, iaitu Persatuan Bimbingan dan Kaunseling Jawa Timur bagi sesi 2015 hingga 2020. Juga merupakan Dewan Pembina APKIN Jatim Bimbingan Kaunseling Jawa Timur bagi sesi 2020-2024. Moto beliau adalah Be Yourself. Ya? Baiklah ya, para peserta webinar yang saya hormati ya. Jadi kita akan teruskan ya webinar kita ini dengan mempersilakan panel yang pertama, iaitu Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif untuk menyampaikan perkongsian beliau ya. Penyampaian setiap panel adalah selama 45 minit dan para peserta tidak dibenarkan melakukan interaksi ya. Dan soalan-soalan akan diajukan kepada panel selepas sesi pembentangan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Maria ya, moderator yang sangat berdedikasi kan, dan berjaya menghasilkan satu webinar internasional yang sangat baik, dan kita dapat manfaat daripada kebaikan Dr. Maria. Dan selamat datang, selamat bertemu Ibu Profesor Noh Hidayah ya. Semoga nanti kita dapat bertemu ya dalam sesi. Amin. Ya. Okey. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang layanan kaunseling normal baru dalam era pasca COVID-19 ni. Jadi macam mana yang kita semua maklum bahawa satu dunia telah mengalami pandemik. Pandemik ni adalah satu penyakit berjangkit yang telah menjangkiti seluruh dunia, seluruh bangsa dan seluruh negara, dan akhirnya disiarkan pandemik kerana tak dapat dikawal dengan baik dan dia jangkit berjangkit dan kita kena kawal diri kita. Dan satu kesan utama pandemik COVID-19 ini kepada kemanusiaan adalah dia telah mengakibatkan stres yang sangat kuat kepada kemanusiaan, anxiety, kepanikan, krisis rumah tangga, individu, konflik, kerja, keuangan, sekolah dan sebagainya. Sebab itu dalam, kalau kita baca literature terkini tentang kaunseling pasca COVID ini, ialah penekanan kepada PFA, Psychological First Aid ataupun CFA, Counseling First Aid, iaitu bagaimana kita nak bantu, nak buat bantuan awal untuk menangani masalah stres dalam kalangan masyarakat kerana COVID-19, supaya stres itu tidak menjadi krisis ataupun konflik yang berlanjutan dan akhirnya menyebabkan mental illness ataupun mengganggu kesihatan mental, menyebabkan anxiety, ketakutan, fobia, traumatik, depression dan sebagainya. Maria ni dia jadi moderator. Okey. Jadi maksudnya adalah counseling dan dalam keadaan itu untuk menenangkan klien dan menenangkan profession counseling sendiri supaya kita tidak panik dan tidak stres untuk mengendalikan sesi kaunseling, maka kita juga perlu menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling mengikut norma era baru pasca COVID. Ya? Okey, jadi sebelum kita memahami tentang layanan kaunseling era baru ini,
Mari kita memahami sikit tentang kemabayaan dan pengenalan COVID-19 ni. COVID-19 ni dia berpunca daripada satu virus yang dipanggil corona. Dan virus ni bahayanya ialah dia sangat berbahaya kerana dia boleh masuk ke diri badan manusia dengan cara saluran pernafasan, ya, ataupun saluran hidung, ya. Dan apabila dia masuk ke badan manusia melalui mulut ataupun hidung, maka dia akan menyerang sistem pernafasan. Dan virus itu akan berada di paru-paru dan menyebabkan batuk, gangguan pernafasan sehingga memerlukan ventilator dan sebagainya, dan boleh menyebabkan kematian. Selepas itu, kita kena pakai mask, kan? Masker tu ataupun penutup muka supaya menjaga hidung dan mulut supaya tidak masuk virus. Dan ini kena dipahami oleh kaunselor, psikologis dan sebagainya. Dan kita kena selalu basuh tangan kita dengan sanitizer ataupun pasmi kuman. Kerana sebenarnya dari segi pengamatan saya, antara hidung, mulut dengan tangan, sebenarnya yang lagi bahaya adalah tangan. Kerana tangan kita memegang mata-mata. Hidung dan mulut ni kita tak pegang mata-mata. Jadi kita pegang tangga, kita pegang pintu, kita pegang tombol lift, kita pegang barang-barang, dan barang-barang kita pegang tu mungkin ada virus. Dan bila ada virus, kita pun ambil tangan kita, dan habit manusia, kita suka pegang hidung, kita suka mulut, kita touch bahagian muka kita, jadi virus tu akan mudah masuk melalui hidung dan mulut. Sebab tu basuh tangan dengan sanitizer, pemasmi kuman dan pakai penutup muka adalah teknik I love myself untuk memelihara diri kita dan klien kita. Dan kita akan ada SOP baru dalam perkhidmatan bimbingan dan counseling. Okey, jadi kita dah faham tentang COVID-19, kemerbahayaannya, dan bagaimana COVID-19 ini bertindak kepada diri kita, dan bagaimana kita nak menjalankan perkhidmatan dan counseling era baru yang mematuhi SOP. SOP. Ataupun sistem of procedure supaya perkhidmatan kaunseling terjamin sebagai perkhidmatan yang bukan menyebarkan virus COVID-19 ini dan mendatangkan ketenangan kepada klien dan kaunselor juga. Okey, untuk menangani ini, saya telah gariskan beberapa perkara yang sangat penting. Okay. Yang pertama, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Kaunselor, psikologis, terapis mesti memahami apa itu COVID, ya. Proses, keadaan, bagaimana dia menyerang tubuh badan manusia, kemerbahayaan dan sebagainya, ya. Dan dengan itu kita akan boleh menyediakan perkhidmatan kaunseling era baru yang mematuhi SOP agar perkhidmatan keselamat. Okey, jadi sesikit SOP baru, layanan kaunseling. Okey, apa itu perkhidmatan kaunseling? Perkhidmatan kaunseling adalah perkhidmatan yang kita jalankan untuk memberi perkhidmatan menolong yang melibatkan kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga, ataupun kita buat program training untuk memberi kesedaran, pencegahan, rawatan dan sebagainya secara sistematik berasaskan model-model dan theoretical dalam kaunseling. Okey, jadi kita dah faham tentang kemerbahayaan COVID dan kita dah faham tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, dan sekarang ni kita akan memahami layanan baru. Okey, layanan baru ni sebenarnya kita membuat proses yang sama dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, iaitu kita menyediakan perkhidmatan, pusat kaunseling, bilik kaunseling individu dan kelompok, membuat individu, kaunseling individu, membuat kaunseling kelompok, membuat kaunseling keluarga, dan buat program-program pencegahan, bimbingan, psycho-education dan sebagainya. Cuma layanan baru ialah kita kena jaga SOP. Ya? Jadi apa SOP? Di segi offline, SOP di segi online biasa, perkhidmatan kaunseling kena bergerak
layanan baru berkonsepkan teknologi supaya kerana masyarakat tidak boleh bergerak dengan bebas seperti dulu dan kita MCO dan sebagainya. Jadi keadaan kaunseling yang sesuai ialah macam telekaunseling, ya, sama ada pakai telefon, mengikutkan proses-proses terhadap kaunseling ataupun kita boleh membuat melalui media masa, membuat menggunakan Google Meet, ya, membuat training menggunakan Google Classroom ataupun membuat training penyampaian knowledge-knowledge, kesedaran, pencegahan dengan menggunakan YouTube, ya, ataupun kita buat press conference ataupun kita menggunakan Instagram, Facebook Live, ya, untuk buat sesi counseling sama ada individu ataupun kelompok dengan menggunakan keadaan online kerana dia tidak bersentuhan dan tidak melibatkan banyak perkara yang kemerbahayaan di segi interaksi dengan manusia. Jadi saya ingat saya tak perlu bercerita banyak tentang kaedah normal baru perkhidmatan kaunseling berasaskan online dan teknologi semasa agar perkhidmatan kita terus bergerak, terus berkesat dan dirasai oleh berbagai pihak untuk kesejahteraan manusia. Jadi pada hari ini saya akan lebih fokus kepada bagaimana perkhidmatan kaunseling normal baru menggunakan offline. Jadi menggunakan offline ialah macam biasa, kaunselor akan berada di bilik kaunseling, ya, menunggu klien untuk datang untuk buat session. Cuma kaedahnya agak berubah, kaunselor kena patuh kepada SOP. Di Malaysia, jika kaunselor tidak patuh kepada SOP dan menyebabkan terdapat wabak penyakit menular daripada pusat kaunseling ataupun kluster unit kaunseling, maka penyebabnya itu boleh didakwa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun dipanggil Akta 342 kerana tidak ikut SOP dan menyebabkan penyakit berjangkit. Okay, jadi prosedur yang pertama sekali, apabila klien nak datang, hasil daripada temu bual, maka klien datang ke bilik kaunseling, kaunseling tunggu di bilik kaunseling, maka kaunselor kena pastikan memakai mask. Ya? Dan klien juga kita kena pastikan pakai mask. Kenapa kita pakai mask atau masker? Kerana kita memahami bahawa COVID-19 ini boleh merebak melalui airborne, maksudnya melalui udara dan kena pada dan berpindah kepada manusia ke manusia dan juga melalui batuk, bersin dan sebagainya menyebabkan virus itu tersebar dan kena pada tangan, kena pada faham yang kita pegang, maka kita pegang hidung, mulut dan boleh merebak masuk dan menyerang saraf pernafasan. Okey, yang kedua, apabila klien datang, maka terapis ataupun kaunselor mesti menyediakan satu buku log untuk merekodkan klien di segi kesihatan dan tidak ada gejala-gejala COVID-19. Ya, yeah? Okey. Di mana diletakkan nama dia dan nombor telefon dan juga suhu dia. Ya, yeah? Maka yang kedua, selepas menyediakan log itu yang lengkap, yang tersusun dan tersimpan, maka setiap klien yang datang juga pakai mask, kaunselor kena mengambil suhu badan mereka, ya, dengan menggunakan termometer yang paling terkenal sekarang yang tak melibatkan sentuhan ialah ditembak di bahagian dahi, ya. Maka kita akan ambil suhu dia dan terapis kena tahu, klien kaunselor kena tahu apakah suhu yang normal bagi manusia yang sihat yang tidak ada gejala COVID, iaitu suhunya adalah 36 darjah Celsius hingga 37.5 darjah Celsius. Itu adalah suhu badan normal yang sihat yang tidak ada gejala awal. Maksudnya tak demam. Tapi kalau lebih daripada 37.5, maka maksudnya demam.
pada dia bola panas ataupun panas dalam, maka kaunselor tidak boleh menerima klien ini secara offline. Kita kena membuat sesi dengan dia menggunakan telekaunseling ataupun media sosial. Tidak boleh, kerana dia dia lebih daripada 37.5 dan dicatatkan suhunya. Dan jika suhunya di bawah 37.5 dan 36 hingga 75 darjah Celsius, maka dengan pakai mask ya, ataupun kalau dah dah kita pasti dia tidak ada gejala di tempat yang tertutup itu, mungkin kita boleh buka mask ya, buka mask, tapi tetap berhati-hati. Dan kita kena sediakan pusat kaunseling, kena sediakan sanitizer, iaitu untuk membasmi kuman, membasmi virus. Macam saya sebut tadi, punca kepada penyebaran wabak coronavirus ni ialah kerana tangan kita lebih bahaya daripada mask. Ya? Kerana kita sentuh berbagai benda dan akhirnya tangan kita ni habit kita pegang muka. Sebab itu, lepas kita sentuh macam-macam benda dan kita akan segera basuh tangan kita dengan sanitizer ataupun dengan sabun ya, untuk bunuh virus itu. Okey. Dan seterusnya yang ke tiga, selepas sanitizer, maka perkhidmatan berkenaan kaunseling, kaunselor kena pastikan bahawa jarak antara kaunselor dengan klien dah lebih kurang dalam 1 meter ikut SOP. Ya. Kerana sebelum ni jarak kita dengan klien lebih kurang dalam satu kaki saja. Ya. Dan ada yang lebih dekat, mungkin dia ambil dalam 4-5 inci saja ya. Normal ya. Dan kepala kita yang normal didekatkan, telinga kita kepada klien untuk dengar dia meluahkan emosi dan perasaan. Mungkin jarak dia satu kaki ataupun setengah kaki sebelum ni untuk menunjukkan empathy. Jadi dia normal baru tidak boleh. Normal baru jaraknya adalah 1 meter. Maka klien mungkin kena cakap kuat sikit dan ataupun kita pun kena cakap kuat sikit. Dan suasana empathy, keheningan terapeutik itu tidak boleh terganggu dengan jarak 1 meter. Yang inilah pentingnya kebijaksanaan profesional daripada terapis, ya, kaunselor, bagaimana untuk menalikan normal baru kaunselor pasca COVID. Okey, seterusnya ialah kaunselor dan terapis juga macam biasa, kot normal, mereka tidak boleh bersalam. Ya, yeah? Tidak boleh bersalam. Kerana bersalam ni agak bahaya. Kerana bersalam adalah memudah merebaknya virus, sebab klien kita ni kita tak tahu daripada mana, kita tak tahu dia pergi mana, kita tak tahu dia kontak dengan sesiapa yang berpotensi dan sebagainya. Maka dia pegang apa kita tak tahu. Jadi bila dia salam pada kita, maka dia akan, jika dia virus, dia akan memindahkan virus kepada kita. Dan kita pula akan pindahkan ke tempat yang lain dan pegang muka dan salam pada orang lain dan sebagainya. Jadi seperti mana di Malaysia, KKM mencadangkan kita hanya meletak tangan di bahu dan menundukkan tanda untuk memberi hormat tanpa bersalam. Ini normal baru. Kaunselor kena faham dan menunjukkan contoh yang baik kepada klien, supaya kita tidak jadi pusat yang menyebarkan virus yang menyebabkan nanti kita terpaksa menutup pusat kaunseling kita, dan usaha-usaha sanitizer seluruh pusat perlu dilakukan dan menyebabkan kita tak dapat pergi ke office dan sebagainya. Sebab itu dalam era normal baru, pencegahan adalah lebih penting daripada merawat. Okey, seterusnya kita kena, okey, seulang balik proses yang awal tu sebelum kita mengenalpasti gejala, iaitu pusat kaunseling, kaunselor kena pastikan klien yang datang itu pakai tutup muka dan kaunselor juga kena tutup muka. Dan klien kena dicek tahap suhunya 36 hingga 37.5 darjah Celsius. Jika tinggi maksudnya dia demam. Dia tidak boleh membuat sesi kaunseling offline. Dan maklumat data klien mesti dimasukkan ke dalam buku log ya,
ini jika ada gejala kluster baru di pusat kaunseling, semua klien yang pernah datang ke pusat kaunseling itu wajib pergi saringan untuk pencegahan, untuk mematikan kluster satu unit itu supaya tidak lagi merebak. Dan kaunselor, pusat kaunselor juga perlu menyediakan sanitizer, pemasmi kuman, dan jarak antara klien dengan kaunselor, sama ada individu ataupun kelompok ataupun kaunseling keluarga ataupun kita buat program, mesti 1 meter. Jadi kalau biasanya di sekolah di Malaysia, mungkin program sebelum ini dijalankan 200, 300 peserta. Sekarang ini mungkin kita hanya ambil 20 hingga 30 peserta. Itu pun mengikut saiz dewan, di mana kerusinya perlu di atur yang agak jarak 1 meter. Mungkin ada orang lain yang tidak mengikut SOP yang sebenarnya, tetapi jika ikut SOP lebih baik untuk pencegahan. Okey, kemudian bila kita ambil suhu klien dan kita kena pastikan klien itu suhunya 36 hingga 37.5, dan jika tak, dia tidak boleh ikut sesi kaunseling offline. Tetapi terapis kaunselor perlu memahami juga kepada klien yang mengalami COVID-19, mengidap COVID-19 tetapi individu tidak bergejala. Daripada WHO, di luar negara dan di Malaysia sendiri pun ada banyak individu yang disebut oleh KKM mereka tidak bergejala. Maksudnya mereka tidak batuk, ya, mata tidak berair, mereka tidak demam, tapi badan mereka ada virus COVID-19. Jadi bila mereka duduk dengan kita, berbual, melalui udara, bersalam, ya, mereka memegang sesuatu, maka kuman itu didedahkan. Dan jika orang yang didedahkan itu berisiko tinggi, contohnya orang mengandung, ada penyakit yang konsisten seperti jantung, darah tinggi, diabetes, ya, ataupun penyakit-penyakit yang tertentu, ataupun orang tua, mereka berisiko memindahkan dan menyebabkan kematian walaupun mereka tidak bergejala. Sebab itu kita kena kawal diri kita. Pusat kaunseling dan kaunselor kena pakai mask, ya? Sebab kita tak tahu siapa yang tidak bergejala, dan kita tetap kena selalu basuh tangan kita. Jadi dengan bahasa simpelnya ialah kita perlu menjaga kebersihan, balik kepada asas kebersihan. Tapi kebersihan bukan sahaja membasuh tangan dengan air biasa, tetapi dengan air pembasmi kuman ataupun sanitizer. Bukan tutup muka dengan kain yang biasa yang boleh dimasuk virus, tetapi dengan 2 layer mask yang mempunyai lapisan khas yang tidak boleh ditembusi oleh virus. Okey? Jadi katakan berhati-hati orang tidak bergejala, dan kita juga kena memahami orang yang bergejala. Orang yang bergejala, macam saya cerita tadi, virus COVID ini dia masuk melalui hidung dan mulut, tapi dia tak boleh masuk kepada seseorang lain. Jadi virus corona ni dia tak boleh masuk melalui kulit, melalui epidermis ni tak boleh masuk. So very powerful, kulit kita cipta oleh Tuhan ni. Jadi dia masuk melalui udara yang masuk melalui hidung dan mulut, ya, dan dia akan menyerang sistem pernafasan dan merosakkan sistem paru-paru. Jadi gejala dia ialah klien tu akan demam, suhu badannya tinggi, dan dia akan mengalami batuk dan mata berair. Jadi orang ni otomatik tidak boleh ada sesi kaunseling. Ataupun orang yang tidak bergejala tapi ada sikit-sikit simptom ni, ya? Tapi biasanya kalau tak bergejala dia tak ada simptom ni, itu kita kena jaga diri kita sendiri. Basuh tangan pakai mask, basuh tangan pakai mask, I love myself tu. Dan kita kena memahami gejala yang teruk, sebab dia attack paru-paru, kan, COVID-19 ni. Jadi dia akan demam, mata dia berair, dan dia akan batuk. Dan bila dia batuk, batuk dia sangat teruk dan dia tak boleh bernafas.
dia gangguan pernafasan tu. Jadi kalau tak boleh bernafas sangat teruk, dia kena masuk hospital. Dan kalau tak boleh bernafas, doktor akan bagi dia ventilator lah. Ventilator ni maksudnya bantuan pernafasan melalui mesin. Sebab tu di US kita lihat hospital yang mana gejala tu dia suruh balik. Mereka tak ada satu sistem kuarantin yang tetap. Mereka boleh pergi kerja, boleh pergi pasar. Sebab tu kes dia meningkat. Bagi orang yang tak boleh bernafas, maksudnya sistem imun badan dia tidak boleh merawat penyakit tu, baru pergi hospital untuk dimasukkan mesin ventilator. Yang lain tu mereka tak masuk hospital. Ya? Berbeza dengan di Malaysia, kita tak terus tahan dia, kuarantin dia sampai dia sembuh walaupun dia tidak bergejala ataupun bergejala ringan. Ya? Okey, jadi maksudnya ialah perkhidmatan kaunseling normal baru kena peka terhadap simptom yang tadi tu. Simptom ada simptom ringan, demam ataupun simptom berat. Ada penyerang paru-paru ataupun yang tiada simptom ni. Supaya kita dapat memelihara pusat kaunseling kita dan dia tidak merebak kepada individu lain yang datang ke bidang kaunseling dan juga kepada terapis. Okey, seterusnya ialah perkhidmatan kaunseling normal baru dan kaunselor perlu memahami golongan yang berisiko tinggi supaya mereka diberi pelindungan khas. Termasuk juga kaunselor, jika mereka ada risiko tinggi, mereka kena lebih berhati-hati. Ya? Sebab kalau orang muda ni, sistem imunisasi badan dia kuat. Jadi, jika virus sudah datang pada dia, dia boleh sembuh dengan sendirinya sebab ataupun dia hanya gangguan ringan sedikit ataupun dia tidak ada gejala. Orang berisiko tinggi adalah individu yang mengandung, orang tua yang berumur 40 tahun ke atas, 50 tahun kerana sistem imun kita lemah. Dan juga orang yang konsisten ada penyakit dan makan ubat. Contohnya ialah orang yang diabetes, orang darah tinggi, orang yang ada penyakit cekak jantung, penyakit buah pinggang, ya, atau juga orang yang ada penyakit mental health yang makan ubat konsisten tu. Jadi automatic sistem imun dia tak apa kuat dan mental dia pun tak apa kuat. Jadi mereka ini lebih penting untuk mencegah dan mengelak. Okey, jadi bila kita memahami normal baru ini, kaunselor dan pusat kaunseling kena mematuhi SOP. Kerana jika kita tak patuhi SOP yang saya terangkan tadi dan berlaku jangkit berjangkit dalam pusat kaunseling kita, kalau undang-undang di Malaysia, kita boleh didakwa kerana melanggar SOP dan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Terutamanya membiarkan individu yang bergejala ataupun under kuarantin untuk hadir, duduk, tak sediakan sanitizer, tak ambil suhu, tak merekodkan pelawat bilik kaunseling, tak memakai pelitup muka. Ini dan tak jaga jarak 1 meter. Ini normal baru. Sebab tu kita kena bersedia hidup dalam normal baru. Kaunselor, terapis, perkhidmatan bimbingan kaunseling kena bersedia untuk mengamalkan cara hidup normal baru dalam jangka masa yang panjang. Kita tak tahu sampai bila. Ya, mungkin tahun depan, mungkin lagi setahun supaya kita dapat kawal. Okey, bila kita dah tahu tentang SOP counseling, kita masuk kepada apakah perkhidmatan yang perlu difokuskan oleh pusat counseling, counselor dalam norma baru. Ya, seperti mana yang kita faham, virus COVID-19 ni dia telah menjadi pandemik. Bila jadi pandemik, dia menyebabkan very stressful. Ramai orang mengalami tekanan hidup, stres. Ya, sama ada tak boleh keluar rumah, tak dapat jumpa dengan bebas ibu dan ayah, dan takut kepada orang yang batuk. Ya, orang batuk sikit, dia dah risau dah. Ya. Sebab itu, di segi jurnal-jurnal dalam American Counseling Association tengah luar negara dan sebagainya, dia kata counseling perlu memerlukan CFA ataupun counseling first aid
ataupun bantuan awal kaunseling adalah bagaimana untuk membantu klien menangani stres kerana pandemik COVID-19. Cara yang mudahnya ialah kita kena memahami bahawa COVID-19 ini telah menjejaskan kehidupan ramai orang. Ramai orang tidak dapat kerja, ramai orang dibuang oleh kerja, dan orang penyakit berjangkit sangat terdedah dan sangat stres, dan ahli-ahli keluarga yang terlibat dengan penyakit frontliner pun sangat stres. Sebab tu kita tengok video sampai menangis-nangis, ya. Yeah? Dan kita juga dalam pengalaman saya semasa era COVID-19, ramai klien saya yang dah sembuh daripada anxiety, sembuh daripada depression, kembali mendapat anxiety, kembali mendapat depression kerana kebimbangan dan ketakutan kepada COVID-19. Ya, yeah? Contohnya orang yang anxiety ini, dia ada kebimbangan yang sangat menekan, walaupun kebimbangan tu kadang tak logik. Jadi dia risau, jadi dan dia dengar berita-berita kematian, ya? Dan kita faham orang anxiety ni dia trigger kepada kematian. Dia dengar kematian saja dia boleh takut. Dia nampak van jenazah saja pada dia mengetah. Jadi bila COVID-19 ini, dia tengok berita orang ni meninggal dunia, negara ni tertinggi dah meninggal dunia, ini sakit di hospital, dengar berita orang tu mati, orang ni meninggal dunia, dan COVID-19 ni boleh meragut nyawa. Jadi anxiety tu meningkat. Bila anxiety tu meningkat tu, dia bimbang keluar rumah, dia takut, dan akhirnya menyebabkan ramai orang dapat fobia. Fobia ni adalah ketakutan kepada sesuatu yang walaupun tidak logik. Fobia yang dipanggil spesifik fobia tu macam takut ular, takut cicak, takut katak, kan? Dia nampak katak dia menjerit, takut katak, ya? Katak di depan dia. Jadi sampai badan dia kaku, keras, dada dia berdebar-debar, kaku dan tak boleh bergerak, sampai orang kena datang pula buang katak tu. Sedangkan di skill akal kita, katak tu hanya matanya kecil. Dia tidak boleh menggigit dan boleh mencederakan kita. Betul juga takut lipas, takut cicak. Jadi fobia ni tidak logik, tetapi mereka takut. Tapi kita tidak boleh ketawakan mereka kerana ketakutan mereka itu real, dan sesak nafas, kaku, menjerit dan bertangan bergetar. Kalau dipaksa juga, klien itu boleh menyebabkan pingsan, panik dan sebagainya. Eh? Dan begitu juga ramai orang fobia untuk keluar rumah, untuk berjumpa dengan orang-orang yang ada gejala, untuk terima tetamu. Ini menyebabkan stressful. Sebab tu kaunselor kena menangani isu ini supaya tidak jadi krisis dan konflik. Jika stres menjadi krisis dan konflik, dia boleh menunjukkan fobia dan menjadi trauma ataupun dipanggil PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Apa beza fobia dan trauma? Trauma ni lebih teruk pada fobia kerana dia ada satu memori negatif dalam pemikiran yang menyebabkan benda tu real, wujud keadaan dan ketika itu. Walaupun benda tu sebenarnya dah tak ada dah, dia hanya memori. Sebab tu orang traumatik ni dalam kajian mental health, dia paling banyak mimpi ngeri, tak boleh tidur malam, dia duduk, tiba-tiba dia diam, dia menjerit, tolong, takut, jangan. Jadi dia alami masa seolah-olah dia dirogol, dia dipukul, dia dibuli, kemalangan ataupun trauma medan peperangan oleh pekan-pekan tentera. Benda tu dah berlaku 20 tahun, dah berlaku 10 tahun, dan orang yang membuat dia trauma tu pun mungkin dah mati dah. Dan dia pun dah tak ada pada situasi tu. Tapi dia tidak boleh lepas daripada memori yang menyakitkan tu, menyebabkan dia menjerit dan sampai tak sedarkan diri. Jadi ketakutan pada COVID-19 menyebabkan stres, boleh menyebabkan krisis dan konflik seperti anxiety meningkat, fobia, trauma, depression, kesusahan hidup, buang kerja dan sebagainya. Jadi peranan dan tanggungjawab kaunselor dan terapis meningkat berganda untuk membantu klien yang semakin stres, semakin takut.
maka kita memerlukan PFA, CFA, Counseling First Aid Awal. Caranya ialah kita kena memahami pandemik, and then kita kena atasi stres itu dengan biarkan klien kita bercerita isunya dan kaitkan dengan apa-apa saja. Dan kita kena tenangkan klien ni supaya tenang bahawa keadaan selamat. Dan bila keadaan tenang, rasional, maka kaunselor boleh menggunakan apa-apa teknik dan pendekatan dan teori yang yang sedia ada, yang dipelajari dan mahir untuk membantu. Sama ada guna Rogerian, RBT, CTRT, Neo-CBT, CBT original dan sebagainya. So no problem, kita boleh guna. Tapi kita mesti memahami dan bersedia tugas kita meningkat kerana pandemik COVID-19 telah menimbulkan stres yang kuat dan boleh mengganggu kesejahteraan mental, meningkatkan anxiety, depression, trauma dan sebagainya. Maka untuk menangani CFA, bantuan awal, sangat penting dilakukan dan fokus kepada isu yang berlaku pada hari ini. Ya. Dan di samping itu, untuk meluaskan peranan bimbingan dan kaunseling, unit kaunseling, kaunselor perlu tidak saja mengharapkan kaunseling offline ni, ya, kaunseling offline ni, bertambah semuka ni, kerana dia agak terhad. Dan bagi klien yang mengalami fobia, traumatic anxiety, dia mungkin takut nak jumpa. Maka kaunselor kena bersedia dengan teknologi, kaedah kaunseling jarak jauh menggunakan media sosial. Maka saya sendiri pun biasa melakukan sebenarnya kaunseling menggunakan telefon ataupun telekaunseling, walaupun kita tidak memandang wajah, tetapi dengan memahami proses kaunseling, menggunakan kemahiran verbal, empathy dan memahami teoretical kaunseling, kita tetap boleh membantu klien. Sekurang-kurangnya untuk menenangkan mereka dan memperoleh beberapa solution dan tindakan untuk menangani masalah mereka. Tapi yang utamanya ialah kita kena menenangkan mereka, terutama yang melibatkan kerisauan daripada pandemik COVID-19. Jadi kaunselor kena bersedia kaedah telefon, telekaunseling ini, dan kena mula belajar dan dapatkan experience yang baik, lebih memudahkan klien. Dan terapis kaunselor juga lebih mudah, ya, kerana dia boleh dibuat di mana-mana saja, ataupun kita boleh buat telekonferen yang nampak muka seperti dalam WhatsApp, dalam Telegram, ataupun dalam live FB, dalam Mix, Google Meet, Google Classroom, Zoom dan sebagainya untuk buat sesi kaunseling secara maya. Ya, dan dia mungkin lebih berkesan daripada telekaunseling kerana kita dapat lihat muka, kita boleh dapat lihat pencaran matanya, kesedihannya, kita dapat lihat air mata dia mengalir, dan kita akan lebih empathy dan kita boleh membantu dengan lebih mendalam. Cuma para terapis, kaunselor, kena menyediakan setting yang bersesuaian. Sebab ada kaunselor, dia buat maya, live maya tu, tapi dia punya handphone dia tu nampak dahi dia saja. Ya? Ataupun nampak sisi, ataupun mukanya sangat gelap. Ini menunjukkan bahawa kaunselor tidak mahir kepada penggunaan IT. Mulai hari ini, saya rasa kaunselor yang buat sesi live perlu membeli lamp ring tu, lamp ring ataupun lampu bulat tu, supaya mukanya cerah, cahayanya masuk, dan environment speaker, microphone untuk handphone ataupun laptop, dan penggunaan lamp ring untuk pencahayaan dan environment therapeutic. Maksudnya apa yang kita lakukan untuk melahirkan therapeutic environment dalam sesi counseling live
perlu dilakukan dalam sesi kaunseling online. Ya, ini buat sesi kaunseling muka pergelap, ya, suara pun, gambar pun ke atas, nampak dia berdagu ke atas, ni tak membantu untuk menenangkan klien. Ya. Jadi kaunselor kena bersedia dengan era baru dan teknologi baru dengan paling baik, dengan sesempurnanya, supaya keselesaan online itu sama macam kita buat online untuk memenuhi keperluan pada hari ini. Ya. Di samping itu, kaunselor dan pusat kaunseling kena menggunakan teknologi-teknologi lain untuk penghebahan, untuk rawatan, untuk program, untuk pencegahan, untuk psychological development, menggunakan media masa seperti perkongsian dalam YouTube, ya, menceritakan tentang teknik-teknik kesejahteraan diri, tentang deep breathing, bagaimana kita nak buat eksperimen pemikiran, bagaimana nak kontrol fisiologi kita agar kekal sihat, bagaimana nak buat simple exercise, ya, untuk fokus kepada perkara-perkara regangan dan mengelakkan stres dan sebagainya. So, kaedah YouTube sangat mudah kerana dia boleh dicapai oleh sesiapa saja, semua peringkat umur. Kadang FB pun agak bagus, sama ada live ataupun grup tertutup ataupun rakaman. Tetapi dia adalah golongan tua dan pertengahan. Ya? Tapi kalau Instagram, golongan yang agak muda. Tapi YouTube, dia boleh merangkumi ke semua rombongan, ke semua generation. Ya? Dan maksudnya, program-program pencegahan, kesedaran, pemulihan perlu diteruskan. Cuma kaedahnya agak berbeza dan lebih meluas kerana dia menggunakan kaedah online dan teknologi. Okey. Kerana dan kaedah online ni pula dia mengurangkan aplikasi SOP berbanding dengan kaedah offline. Offline kita memerlukan SOP, jumlah klien pun mungkin tidak ramai dalam bilik kaunseling kerana bergantung pada SOP. Kalau bilik kita mungkin saiz dalam 12x12 kaki, mungkin kita hanya galakkan maksimum 3 atau 4 orang saja dalam satu masa yang ada dalam bilik kaunseling. Ya. Okey. Jadi saya rumuskan apa yang saya sampaikan, layanan kaunseling era baru pasca COVID ialah kita kaunselor kena memahami tentang pandemik COVID-19 secara mendalam untuk buat persediaan, dan kita kena menjalankan kaunseling seperti biasa tetapi mesti patuhi SOP yang sudah saya detailkan tadi, yang perlu dipatuhi supaya penyakit-penyakit itu tidak jaya dikawal dan kita bukan jadi pusat yang menyebabkan jangkitan penyakit kluster baru wujud. Dan kaunselor kena memahami SOP kerana di Malaysia kegagalan mematuhi SOP dan menyebabkan berlakunya kluster baru boleh didakwa di bawah Akta Kawalan Penyakit, ya, 1988. Dan kaunselor yang kedua, kaunselor kena bersedia dengan peningkatan kes stres dan gangguan kepada kesejahteraan mental kerana pandemik very stressful. Jadi kita perlukan CFA, bantuan awal, dan kita kena fokus untuk menenangkan klien dan mengelakkan ataupun membantu individu yang telah mengalami anxiety, paranoid, fobia, trauma kerana situasi ini, termasuk stres-stres dibuang pekerjaan, berjauhan dengan anak, ketakutan melampau, dan individu yang dijangkiti penyakit, terpisah dengan ahli keluarga, kematian dan sebagainya. Maksudnya tanggungjawab tugas kaunselor semakin meningkat. Nah, kita kena bersedia. Dan yang ketiga, kaunselor pusat kaunseling dalam era normal baru perlu menggunakan aplikasi teknologi yang sepenuhnya agar kita dapat menangani dan menyampaikan maklumat pencegahan pemulihan dengan lebih berkesan dengan cara
online tanpa perlu bersemuka dan mengurangkan kadar jangkitan tetapi tetap berkesan. Itu saja daripada perkongsian daripada saya. Konsep layanan baru kaunseling era pasca COVID-19 untuk meneruskan perkhidmatan dan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okey, terima kasih. Dr. Maria, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, terima kasih di atas perkongsian yang begitu bermakna, menarik dan mendalam daripada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah. Jadi saya buka kepada soalan kiranya ada daripada para peserta. Okey, ada. Kalau tak ada, saya serahkan kepada... Saya ada satu soalan, Prof. Ya, sila. Di sini, bertanyakan ya, bagaimana proses kaunseling itu bermula? Samakah seperti yang biasa? Maknanya kita ada sesi persuturan dan seterusnya sampailah ke penamat. Itu sama. Itu proses itu sama. Cuma kita kena mematuhi SOP daripada start klien datang untuk muka, ambil suhu, maklumat nama dan duduk jarak 1 meter dan proses kaunselingnya sama untuk offline. Mula daripada pengstrukturan, mengenal pasti penerokaan, mengenal pasti masalah, alternatif penyelesaian, tindakan, penamatan dan susulannya itu sama. Cuma kaunselor kena bersedia membuat CFA, iaitu stres akibat pandemik ini akan meningkatkan stres dan mengganggu kesihatan mental. Maka kita kena bersedia dengan isu itu yang lebih mendalam. So prosesnya sama, cuma cara dan SOP yang saja yang berbeza yang kita kena ikuti. Kerana itu ada arahan daripada kementerian. Okey, lagi. Baik, ada soalan lain? Ada siapa yang ingin bertanya? Gunakan peluang yang ada ni ya. Sebab selepas ni Prof akan bersama dengan PPD. Okey, ini ada satu soalan. Negeri Sembilan ya, Prof. Asal soalan tadi, bagaimana membuat kaunseling melalui WhatsApp? Jadi saya pun banyak kali mendengarkan klien yang mental health, yang depression, yang nak bunuh diri, yang anxiety dengan menggunakan WhatsApp. Jadi sama juga, dia sebenarnya tetap berkesan di mana klien tu rasa dihargai dan disayangi, dia tetap dapat meluahkan emosi dia. Cuma dia tidaklah seberkesan menggunakan teknik kita buat live video ataupun bersemuka. Tapi tetap boleh membantu, tetap boleh membantu. Ada satu WhatsApp tu, satu kaunselor bagi tunjukkan kepada saya. Klien tu rasa sangat lega, sangat seronok berbual dengan kaunselor walaupun melalui WhatsApp. Kerana dia ada kes depression, dia rasa sangat dihargai dan dia rasa macam nak bangun, nak pergi peluk terapis tu. Sama-sama perempuan kan? Jadi maksudnya empathy terapeutik berlaku walaupun dengan menggunakan WhatsApp. Jadi asasnya ialah apa yang klien tenang dan selesa, dan kaunselor juga tenang dan selesa, itulah keadaan terbaik walaupun dengan berwhatsapp. Yang penting membantu dan terus membantu dengan sebaiknya. Okey. Terima kasih Prof di atas perkongsian yang sangat bermakna, di mana kami sebagai kaunselor kena tingkatkan ya, antara isi yang Prof bagi ialah tingkatkan kemahiran IT kita ya. Sebab itu keperluan bimbingan kaunseling pada masa sekarang lah ya.
Jadi jika dilihat daripada satu kajian ya, yang jalankan pada tahun 2006 ya, menunjukkan ya, sebenarnya perkhidmatan secara e-counseling ni telah diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 1997 lagi ya. Dan dapatan kajian menunjukkan ya, e-counseling iaitu seperti apa yang Prof cakapkan, memang memberi kesan yang sama seperti mana counseling secara tradisional. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Doktor yang sudi membantu kami ya meningkatkan maklumat dan pengetahuan berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling yang terkini. Dan saya harapkan ya Prof sentiasa dirahmati dan sentiasa bersedia menolong kami lagi sekiranya pihak IPG Kampus Ipoh menjemput Prof untuk webinar sekali lagi ya Prof. Ini kali boleh, kedua ya Prof. Kasih. Saya sangat hargai dan kepada Ibu Prof. Noh Hidayah, semoga satu hari kita dapat berjumpa untuk berkongsi ilmu. Terima kasih. Mohon maaf, mohon undur diri dulu ya. Terima kasih. Oh, terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Baiklah ya, kita teruskan ya dengan panel yang kedua kita ya, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Nur Hidayah MPD untuk membicarakan tajuk ya, iaitu aplikasi cyber counseling kognitif behavioral era normal baharu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Maria yang sudah mengundang saya untuk join dalam International Conference atau di dalam seminar antar bangsa, yaitu Malaysia dan Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Talabul ilmi walau bisin. Jadi saya mengambil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang saya akan mencari ilmu dari cukup di negeri jiran. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Dr. Maria. Yang berbahagia semua ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. At first, thank you to committee who have been good organized this international conference counseling webinar, so we can do this cyber counseling often. I have my career is experience in counseling for 37 years. That's a long journey until my research on cyber counseling in 2015 success and good copyright license in 2017. I always will thank you for the support of my colleague and my student, bachelor, master, doctor, guidance and counseling department, State University of Malang. Which may be today, they attend this international webinar. Thank you very much. Title today, cyber counseling cognitive behavioral new normal era.
new paradigm of counseling in the world of new normal. One, context. What and how new normal era for school counseling? Two, what happened for the counseling changes? Are the changes systematic and have the systematic effect? Three, new need in new normal era. What is it and how to fulfill it? Fifth, how counselor prepare themselves for new era, new normal era? New normal era. Behavior changes to keep running normal activities by maintaining the health protocol for preventing the transmission of COVID-19 and stay healthy. New normal or new culture? One, social interaction habits. Two, daily life behavior. Three, care, learning and work culture. Four, innovative, adaptive and technology-based counseling. Five, term use of technology. Six, approach, model and strategy of counseling. Seven, individual and social character. Eight, PSBB, social restriction for grid scale, implementation in Indonesia since June 17, 2020. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kompetensi, sosok kompetensi konselor yang profesional itu seperti apa. Performance of guidance and counseling for independency. One, introduction. Student individual differences. Student trajectory. Two, mastery of concept. The technique and strategy for guidance and counseling. Disciplinary and pedagogical. Three, guidance and counseling for independent. Assigning, implementing, process and result evaluation. Continuous improvement. And four, professionalism development. Full figure of counseling professional competency. Ladies and gentlemen, independence in counseling. Ability to understanding counseling. Counselor self-awareness. Sehingga ditemukan di situ adalah empathy. Counseling interaction main competence. Counselor self-identification. Counselor problem exploration, counselor's choice exploration, and counselor's decision, the common good, and counselor's well-being. Resources Hogan Kirsia, 2003, Steinberg, 2003, Rakajoni, 2008, Nur Hidayah, 2019. Next. Ladies and gentlemen, face-to-face counseling to cyber counseling. Rationality. First, tracking the framework of professional counselor competencies and academic qualification and regulation of Indonesia, Permendiknas number 27 on 2008, indicating that
the context of the task and expectation of counselors. Performance lead to skilled management of ICT. Accepted guidance and counseling services. Second, insufficient counselor to responding the real needs of counseling services in the normal, in the new normal era, or online counseling. Counselors still use the face-to-face approach. Third, face-to-face counseling services to students in middle and high school are less desirable. They prefer to chat via the WhatsApp, email, Facebook, Yahoo Messenger, Twitter, Instagram, Skype, video call, Bistri, and Google Meet. Fourth, all field access has been used online system, GPNS selection, Sergu or Serdos, UNBK, UTBK, SNPTN, SBNPTN. This means that there is a paradigm shift in the administration and academic field from conventional filling to online. Fifth, an imbalance in the number of counselors in the school ratio with the number of children saved, new normal era conditions. Next, cyber counseling is digital-based counseling. Media use are website, blog, email, Facebook, Yahoo Messenger, Twitter, Instagram, WhatsApp, teleconference or video conference, Skype, Bistri video call, Google Meet, Zoom, and Hangout. Positive responses from high school and junior school counselors in Indonesia for cyber counseling services in new normal era. Ladies and gentlemen, website cyber counseling. First, cyber counseling is professional counseling services involving counselor and counselee through the medium of video conferencing, which allows face-to-face online from the computer screen or smartphone without requiring the presence of both parties physically, as well as can be done anytime and anywhere. Second, the hosting services is ID Hostinger and uses the WordPress platform for premium and advanced user, or we can use Google site as a free platform. Third, the video conferencing services used on this website is the video call Google Meet. As a delivery system, it has been researched in Indonesia specifically to improve self-regulated learning, critical thinking, meaning of life, and student academic honesty. Ladies and gentlemen, website used. First, admin authority. First, admin has authority to edit website with the approval of the counselor. Second, admin has the authority to add counselors on the select counselor page. Second, counselor's authority. First, the counselor has the authority to ask for help adding a counselor. Second, counselor have not
authority to do website editing. Third, counselors has access the site address or Google site bit.ly/nurhidayah.com. Authorization of the counselee. First, the counselee can only access site addresses. Second, has the facilities provided in the website background. Ladies and gentlemen, application mechanism. First, preparation phase. First, counselors prepare hardware such a computer, laptop, Android, smartphone connected to the internet, headset, microphone, and software such as which application, web application, browser, email. Second, the counselor prepares basic counseling skills through online media. Second, the counseling process stage. The counselor chooses the approach or model of counseling, this CBT. Third, post-counseling stage. Namely, the assessment stage, there are four possibilities. First, successful counseling is marked by EDL. Second, continued counseling face-to-face. Third, continued cyber counseling, and four, referral. Next. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aziz yang terkait dengan etika dalam counseling offline. Kali ini etik yang harus dipersiapkan oleh seorang konselor ketika melakukan cyber counseling. Etik that counselor need to possess when conducting cyber counseling. First, understand the potential and information about the counseling. The possibility to give R and approval to counseling when counseling. Understanding of counseling's identity. Second, an understanding of the confidentiality risk of online communication. Maintain personal communication and safety. Determination of those who manage costs for online counseling. Situation which not recommended for online counseling. The counselee has thoughts and hurting and killing other people or yourself. The counselee is an life-threatening situation. The counselee has a history of situation of suicidal, violent, and violent behavior. The counselee has delusion. The counselee has hallucination, and the counselee abuse alcohol and drug. Cyber counseling requirement. Requirement prepared by the counselor before conducting cyber counseling are as follows. Counselor ensure there is an internet connection on the laptop or computer or Android smartphone that is used, because internet speed affect the quality of the picture and sound when counseling is taking place. The counselor prepare a headset, microphone, has a communication aid during the cyber counseling process, and this counselor prepare as portable camera if using a PC computer.
Ladies and gentlemen, the next advantage is limitation of cyber counseling. Advantages. Operation of the website is very easy and simple. Doesn't require registration to video call. Can be used to video call until broad, unlimited distance. Good quality video sound and visuals. Can be recorded as well as the counseling process and sent automatically by email. Limitation requires special skills to do data analysis and requires a good internet connection. The next cognitive behavioral cyber counseling procedure, karena tadi saya memilih aplikasi ini dalam pendekatan atau model counseling CBT, cognitive behavioral counseling. Early stage. The initial stage has the first stage of counseling is the data collection stage. This stage aim to assess counseling to determine the problems encountered and formulate the goals of counseling. Be aware of data associated to the problem happened that previously are unconsidered and underestimated. And self-exploration counseling effect to the process of reconciling the problem face to that can be effectively resolved. And the middle stage, as the second stage, is the stage of increasing cognitive, emotional, and behavioral changes. This stage is aimed at helping counselee developing adaptive thought and behavior. And the second stage, counselee expected to achieve changes in the three areas, namely changes in overt behavior, the activity of self-regulation, and changes in cognitive structure counseling. The final stage of counseling as the third stage is the stage of consolidation, generalization, maintenance of behavior, and avoidance of relapse. This stage involves the cognition and counselor's role regarding change. During this final stage, counselor and counselee consolidate the changes that have been achieved, increasing the generalization and maintenance of the counseling effect and reducing the possibility of counseling the recurring. Ladies and gentlemen, cyber counseling cognitive behavioral steps. First, opening the cyber counseling site, bit.ly Nurhidayah BKUM. Second step, start by click on mulai aplikasi and you can choose counselor. Pilih counselor Anda, pilihannya banyak, to be contact to. And step three, have a good counseling session. Thank you very much. Ladies and gentlemen, be healthy all. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih kembali kepada panel kita yang kedua ya. Profesor Dr. Nurhidayah MPD di atas
perbincangan atau perkongsian tajuk ya, aplikasi cyber counseling ya, kognitif behavioral era norma baharu ya. Jadi daripada perkongsian tersebut kita dapati ya, memangnya e-counseling ataupun cyber counseling ini ya memang memberi manfaat yang banyak kepada orang yang meminta pertolongan dari kita ya. Sebab kajian-kajian di Indonesia juga dibuat ya, berkesan ya, penggunaan e-counseling atau cyber counseling ini ke atas klien ya. Dan di atas perkongsian tadi kita dapat lihat bagaimana fasa-fasa bagi melaksanakan pendekatan yang menggunakan kognitif ya, dan tingkah laku ya, dalam membantu seseorang klien. Ya, jadi saya buka kepada soalan. Kiranya ada soalan. Baik, Profesor, Doktor, saya ada satu soalan ya. Bagaimanakah kita memastikan apabila kita melaksanakan cyber counseling atau e-counseling, etika kerahsiaan itu benar-benar terkawal dan diyakini oleh klien kita yang cyber counseling atau e-counseling kita buat itu tidak tersebar? Sebab kita tahu ya, e-counseling boleh dilaksanakan tak kira apa saja masalah ya, seperti keinginan membunuh diri, masalah penagihan dadah dan krisis, serta mungkin melibatkan stres, anxiety dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak meyakinkan klien kita bahawa apa yang diceritakan itu terkawal dari segi kerahsiaannya? Terima kasih. Ibu Dr. Maria, Dr. Maria yang telah merespon apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan aplikasi cyber counseling cognitive behavioral di era new normal ini. Sebetulnya untuk meyakinkan bahwa konseli itu telah dijamin kerahasiaannya, itu memang salah satu etika yang harus dibangun. Jadi pada awal kita ketemu, di awal kita membuat kontrak dengan konseli, itu kita sudah menyampaikan bahwa hanya saya dan Anda yang tahu, kecuali kalau Anda menginginkan untuk dikawal atau diketahui atau didampingi oleh orang tua atau misalnya teman atau guru. Nah, itu selalu harus kita sampaikan di awal. Karena itu memang untuk membangun kerahasiaan ini, di dalam keterampilan komunikasi itu ada yang namanya structuring. Kita harus membatasi apa-apa saja yang boleh disampaikan atau dikemukakan pada saat konseling. Itu terjadi pada konseling offline maupun konseling online atau cyber counseling. Demikian itu. Sehingga kalau memang si konseli itu tidak yakin atas kerahasiaan yang akan disampaikan gitu ya, dijaga kerahasiaannya oleh konselor, itu perlu harus ada semacam kontrak. Semacam kontrak. Sehingga ini secara hukum bisa dituntut jika konselor tidak menjaga kerahasiaan konseli kita. Demikian, Ibu Maria. Ya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Bit. Buka linknya adalah bit.ly Norhidaya BKUM. Sudah di ini ya, maksudnya. Nah, itu. Baik, ada. Silakan Ibu. Ya, ada satu soalannya daripada peserta juga ya. Iya. Melalui WhatsApp saya ni ya. Dia bertanyakan ya, sekiranya
kita tahu yang pembimbing teman sebaya ya, atau pembimbing sebaya ya, peer counseling oleh mungkin dalam kalangan anak didik kita ya, di kalangan orang dewasa juga ya, yang ada rakan sebaya yang merupakan teman sebaya yang boleh yang ada asas kemahiran counseling. Jadi bagaimana sekiranya, kadang-kadang kita dapati kajian menunjukkan mereka lebih selesa bercerita dengan rakan sebaya berbanding dengan counselor ya. Jadi bagaimana e-counseling ini membantu proses counseling teman sebaya? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang peer counseling ini telah menjadi salah satu pilihan baik di Indonesia maupun juga di Malaysia ya. Ini yang sudah familiar di sekolah-sekolah dan sudah by riset untuk diterapkan. Jadi sangat membantu sekali di era new normal ini jika kita memilih cyber counseling itu dari peer-nya atau dari apa sebayanya ya, dari sebayanya. Tetapi perlu ada syarat. Perlu ada syarat, tidak seperti kalau karena kita kan syaratnya sebagai seorang konselor ini kan berpendidikan, berlatar belakang pendidikan S1 bimbingan konseling. Kemudian dia sudah berpengalaman di sekolah untuk membantu beberapa konseli. Nah, sekarang yang namanya sebaya itu kan perlu ada latihan TOT, Training of Trainer. Nah, itu Ibu yang bertanya tadi ya, dari Indonesia atau dari Malaysia nih Ibu Ibu Maria yang bertanya tentang peer counseling ini. Dari ya. Malaysia. Dari Malaysia. Baik. Sehingga ya, sudah terlatih. Kenapa? Sudah terlatihnya. Iya. Jadi harus mereka-mereka yang dipilih menjadi counselor-nya gitu ya, pada temannya sendiri ini adalah mereka yang satu punya persyaratannya. Empati yang tinggi. Punya rasa empati tinggi untuk membantu, menolong sesama sebayanya. Yang kedua, dia memang di antara teman-temannya itu memiliki kelebihan di dalam keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan membantu, suka dicurhati teman-temannya. Nah, itu adalah salah satu kandidat yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi calon counselor sebaya. Nah, selain itu memang harus terlatih. Itu kan awalnya dipilih siapa, kemudian nanti akan dilatih. Seperti kita mendapatkan pelatihan itu, konselor itu kalau berpendidikan, berlatar pendidikan basicnya S1 tentu saja sudah mendapatkan mata kuliah keterampilan dasar komunikasi, teknik-teknik apa counseling, strategi counseling. Nah, itu dilatihkan kepada mereka sehingga secara berangsur-angsur mereka akan tumbuh personalnya atau kepribadiannya. Nah, diharapkan nanti ya tidak sama sih ya, tidak sama, tetapi memenuhilah syarat-syarat pertama yang harus dipenuhi oleh seorang peer counselor. Sehingga pertanyaannya, dengan peer counseling melalui cyber counseling ini untuk masa new normal era, saya kira ini adalah sangat baik sekali sebagai salah satu opsi atau pilihan. Karena memang kalau offline itu sementara di Indonesia ini ditutup semua. Semua adalah pembelajaran dengan daring atau online, BSD, yaitu belajar dari rumah. Sehingga memang kalau layanan counseling face-to-face approach itu sangat-sangat dihindari kalau di Indonesia. Karena itu memang salah satu pilihannya adalah bisa e-counseling atau cyber counseling atau bahkan
Dengan pilihan yang berikutnya adalah peer counseling. Terima kasih itu Ibu. Silakan kalau masih ada yang ingin bercakap. Gimana? Mungkin Prof ingin berkongsi tahap-tahap dalam ya dipilih sana. Ya. Tahap-tahap yang kita lihat pada skrin ini ada tahap 3, tahap 4 itu? Ya. Silakan saya akan mendemonstrasikan gitu ya terkait dengan link saya tentang cyber counseling kognitif behavioral atau cyber counseling kognitif perilaku. Memang saya mengembangkan cyber counseling ini sejak tahun 2006 hingga tahun 2014. Sehingga endingnya tahun 2015 ini adalah saya keluarkan dan alhamdulillah pada tahun 2017 sudah mendapatkan sertifikat dari hak intelektual di yang tersaji di Indonesia itu yang namanya HKI itu, sehingga boleh saja semua menggunakan gitu, tetapi kan hak ciptanya tetap saya. Jadi pertama kita membuka, coba dibuka saja semuanya gitu ya, buka yang pertama adalah bit.ly/nurhidayah.bkum. sudah link. Mungkin Ibu Maria bisa mencoba. Ya. Ya. Kalau sudah link berarti akan ketemu latar ini. Ya. Oke. Langsung. Ya. Nah, mulai aplikasi. Kita klik tahap pertama. Tahap pertama ini adalah mengisi angket. Kebetulan yang saya kembangkan tadi seperti di prolog saya bahwa saya itu mengembangkan berbasis riset untuk cyber counseling ini adalah untuk menangani siswa-siswa yang memiliki self-regulated learning rendah. Kemudian mereka-mereka yang memiliki berpikir kritis yang belum sampai pada words yang tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah yang terkait dengan meaning of life. Dan yang terakhir adalah tentang kejujuran akademik. Nah, saya ambil satu contoh saja adalah tahap pertama, buka angket self-regulation. Nah, seperti ini berarti para peserta bisa memilih gitu ya dengan mengisi nama, kemudian diisi nama, lalu alamatnya, siswa kelas berapa, sekolah di mana, baru mengisi inventory self-regulated learning. Nah, misalnya satu, Husni Hanafi. Kemudian, ya, nomor induk siswa, oke, kelas 10, sekolah, SMA 8, SMA 1, Malang, kemudian mengisi inventory. Ya, saya membaca ulang materi yang telah diajarkan di sekolah, yang pilih selalu. Berikut saya menghafal materi yang telah diajarkan di sekolah. Sering saya membuat catatan kecil mengenai materi yang telah diajarkan di sekolah. Sering
Berikutnya saya mengerjakan soal-soal latihan. Ya, kadang-kadang saya membuat catatan pribadi untuk mengetahui di mana ketidaktahuan saya. Kadang-kadang saya merangkum materi yang dijelaskan dengan menggunakan kalimat sendiri. Kadang-kadang saya membuat bagan atau peta konsep tentang materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Sering saya membuat template di dinding, tempelan di dinding mengenai hal penting dalam pelajaran. Tidak pernah saya memiliki buku catatan sendiri untuk setiap mata pelajaran. Tidak juga punya. Saya membuat jadwal belajar di rumah. Tidak pernah saya mempelajari lebih dulu materi yang akan diajarkan di sekolah. Kadang-kadang saya mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Kadang-kadang saya membaca buku-buku di luar buku pelajaran untuk menambah pengetahuan. Kadang-kadang saya belajar minimum 3 jam tiap hari. Kadang-kadang saya mengikuti belajar kelompok dengan teman-teman. Sering saya berteman dengan saya berteman tanpa membeda-bedakan. Sering menghitung rumus kecepatan dengan menarik sepeda bersama teman-teman. Kadang-kadang tidak pernah mengobservasi peristiwa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan materi pelajaran. Sering saya mampu menerapkan mata pelajaran yang saya peroleh dari sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Sering prestasi saya meningkat jika saya belajar lebih giat. Ya, saya membuat jadwal kegiatan sehari-hari agar kegiatan saya berjalan dengan teratur. Kadang-kadang saya belajar dengan kemauan sendiri. Sering saya tertib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kadang-kadang saya mencari bahan belajar dari internet untuk menunjang belajar saya. Sering saya tidak akan bermain sebelum selesai mengerjakan tugas. Kadang-kadang saya berjalan-jalan ke tempat wisata apabila mendapatkan nilai bagus dalam ujian. Sering saya menambah waktu belajar saat mendapatkan nilai yang jelek dalam ujian. Sering saya belajar di ruang belajar. Tidak pernah saya belajar sambil mendengarkan musik. Kadang-kadang saya tidur secara teratur agar tidak mengantuk saat belajar di sekolah. Kadang-kadang saya manfaatkan waktu luang untuk belajar. Kadang-kadang saya membaca buku di perpustakaan untuk menambah pengetahuan. Kadang-kadang saya belajar sebelum tidur. Sering saya belajar sesuai dengan jadwal yang saya buat. Kadang-kadang saya bertanya kepada guru mengenai materi yang tidak saya mengerti. Kadang-kadang saya belajar bersama dengan teman yang lebih pintar. Sering saya bertanya kepada kakak orang tua ketika mengerjakan PR. Sering baru disubmit, ya. Jadi jawaban tadi itu setelah para siswa atau konseli kita mengisi angket, maka akan segera keluar hasilnya pada tahap. Iya. Nah, iya. Ada yang terakhir itu si Husni Hanafi telah diketahui hasilnya. Sebentar, biru nanti. Husni yang tadi mengisi angket atau inventory self-regulated learning tadi, maka telah diketahui dia mendapatkan skor 40,54
persen dari 100%, sehingga dia direkomendasikan atau disarankan untuk mengikuti layanan konseling oleh konselornya. Kita lanjut pada setelah kita ketahui bahwa konseling itu disarankan untuk mengikuti konseling individual, maka kita masuk pada tahap ketiga. Tahap ketiga ini ada pilihan konselor yang bisa dipilih oleh konselinya. Ada beberapa pilihan. Nah, kebetulan dia memilih Nur Hidayah sebagai konselornya, maka mulailah dengan konseling. Nah, di sini saya mulai dengan menerima konseli gitu ya. Kebetulan ini Husni ini ada di sebelah saya. Nah, ini dimulailah dengan tahapan-tahapan konseling yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu, bahwa ada tiga langkah tadi ya. Mulai dari kita mengumpulkan data, sudah tadi ya, data yang diperoleh dari self-graded-nya si Husni ini adalah kategorinya rendah 40,54. Kemudian setelah itu, maka saya akan memilih, karena ini self-graded learning ini tepat sekali apabila pendekatan yang saya gunakan adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy, atau Cyber Counseling Cognitive Behavioral. Maka saya lakukan itu mulai dari membentuk initial ya, inisiasi, kemudian topic limit, kemudian structuring, sampai dengan nanti itu mengapa dia SRL-nya itu kok rendah. Nah, ini sampai pada tahap pemilihan teknik agar dia itu memikirkan apa yang dirasakan ya selama ini terkait dengan self-regulated learning-nya yang rendah. Sampai pada nanti itu si konseli ini mendapatkan suatu untuk bagaimana belajar yang baru gitu ya, untuk meninggalkan dan berani meninggalkan cara belajar lamanya. Disitulah self-regulated learning itu sangat sangat bisa dilakukan dalam hal ini. Nah, berikutnya, sudah ya. Dan hasilnya bisa diketahui di langsung itu otomatis terkirim ke email konseli. Nah, ini si Husni. Assalamualaikum Husni. Apa kabar Husni? Enggak bisa. Jaringannya ya, oke. Iya. Iya. Dokter Maria? Iya, saya. Demikian tahapan-tahapan di dalam aplikasi saya ya, yang terkait dengan cyber counseling cognitive behavioral. Ya, terima kasih Profesor Dokter. Di atas perkongsian, siap lagi ada modeling lagi ya, tunjuk cara lagi. Modeling. Ya. Modeling ya, ada tunjuk cara lagi. Dan kami di Malaysia banyak belajar dari Prof, dari perkongsian Profesor Doktor, yang mana kami akan tingkatkanlah perkhidmatan counseling era norma baharu ini. Yang mana kita dapati penggunaan aplikasi cyber counseling ini adalah satu keperluan dah sekarang. Kita tidak ada pilihan. Memang kita tak ada pilihan dan kita mesti tingkatkan ya kita punya ilmu, kemahiran berkaitan dengan e-counseling itu. Ya.
Jadi saya kira sudah tidak ada soalan ya. Para peserta itulah mana kita dapat yang sangat berguna dan sangat penggunaan banyak. Terima kasih kepada Profesor Dr. dan cyber counseling ini adalah satu keperluan dan sekarang ya. Kita tidak ada pilihan pertama dan juga panel kedua. Memang kita yang mana saya pilihan dan kita sesiapa sahaja yang berada dalam kita punya ilmu menolong kemahiran dan counseling perlulah yang pertama e-counseling itu perlu tahu. Jadi saya kira sudah tidak ada soalannya para peserta itulah mana kita dapat berguna dan sangat banyak. Terima kasih kepada ada kluster counseling pula ya. Ya. Jadi yang keduanya wajiblah ya para kaunselor tingkatkan kemahiran aplikasi cyber counseling ini. Dia satu kewajipan bagi kita sekiranya kita nak menolong klien yang ramai sana, yang mana sekarang ni ramai yang dah berada pada tahap stres dan kita tidak mahu mereka meningkat ke arah anxiety dan kemurungan. Di situlah letaknya tanggungjawab kita sebagai penolong ya. Yang pertama kena tolong diri dulu. Dan kita dapat tolong orang lain ya. Seterusnya juga ya saya dapat rumuskan ya yang e-counseling ini adalah satu bentuk pertolongan masa kini yang sangat diperlukan dalam normal baharu kita tak kira di mana sahaja kita berada. Ya, sama di Malaysia, Indonesia dan dunia ya. Dan IT mengambil tempat sekarang dan IT menolong kita. Ya, dan seharusnya kita semua tingkatkan penggunaan IT dan penggunaan cyber counseling itu. Jadi hadirin sekalian ya, demikianlah tadi acara webinar antarabangsa Malaysia Indonesia ya, yang mana saya akhiri ya dengan ucapan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita yang sangat profesional ya, dan juga para peserta yang begitu tekun ya, yang begitu sabar. Dan insyaAllah ya, semoga akhir kata ya, semoga kita bersua lagi di webinar yang seterusnya yang mana akan menyusul webinar berkaitan kaunseling keluarga, webinar yang akan dikendalikan dalam tempoh 2 minggu lagi, dan ikuti webinar pendekatan Islam ya menggunakan Al-Ghazali ya. Dan di hujung bulan insyaAllah bulan Ogos ya, itu bulan kelahiran Prof ya Prof ya. Saya ucapkan selamat hari lahir, moga Prof diberkati dan dirahmati sentiasa ya. Saya ucapkan dulu ya, semoga kita ketemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Maria. Ya. Sebenarnya saya sudah mengembangkan ya konseling kelompok ada. Kemudian konseling kognitif behavioral ini berbasis kearifan lokal juga. Saya siap untuk bersharing ya dengan teman-teman yang ada di Malaysia. Silakan teman-teman, para guru, para mahasiswa mungkin yang bergabung join dalam webinar kali ini dengan link yang sudah saya sebar tadi itu, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menggunakan secara seksama karena ini adalah sudah milik dia ya, sebab untuk apa lisensinya yang ada di saya. Dipersilakan. Saya senang jika teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut terkait dengan cyber counseling. Terima kasih atas kesempatan dengan kampus ya, Ibu Dr. Maria ya. Terima kasih. Saya juga tidak menolak jika ini diadakan kerjasama yang lebih jauh. Mungkin melibatkan mahasiswa saya yang ada di postgraduate S2 dan S3 Guidance and Counseling Universitas Negeri Malang.
saya senang sekali dengan situasi undangan dari kampus IPO. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang join pada sore ini, kalau masih perlu disempurnakan, memang Nuridaya masih belum sampai ke sana. Jika ada sedikit kemanfaatan, itu sebetulnya adalah semua atas ridha Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.